di sini itu mie ayamnya enak banget ya guys. Namanya mie ayam buntung ya guys. Jadi lokasinya dari guys. Harus ya, dicoba. Iya guys, harus coba guys. Jadi ini minyak udah datang ya, oke. Sekarang ada suara gitu guys, ini guys. Minyak tuh potongan dagingnya besar-besar. Dari baunya nih, cium guys baunya. Itu ya guys, ada bau kayak mie gitu ya guys ya. Sendoknya mana? Oh ya, ini guys sendoknya. Ini juga ada kita dapat bakso guys, bakso. Bismillahirrahmanirrahim. Daging, nah kerasa banget gitu guys. Enak guys. Kerasa bakwannya ya guys. Panas. Aku baru keinget sesuatu guys. Nih guys, ada cekernya nih guys. Di sini juga ada cekernya nih. Tuh ada ceker, ada peloati guys. Enak ini guys ini cekernya. Jadi ya guys, aku ramu dulu ya guys. Oke guys, mari kita aduk guys. Mari kita aduk. Aduh. Isinya banyak banget nih guys. Dagingnya juga besar-besar tadi seperti tadi ya guys. Ini yang kelihatan padat gitu. Kayak tebel-tebel gitu ya guys ya. Nih guys. Waduh. Agak susah loh guys jadinya guys ya guys. Tidak tercampur rata guys. Sebentar ya, saya campurkan dengan rata dulu ya guys. Mari kita coba sekarang guys. Bismillahirrahmanirrahim. Minyak itu guys, kenyal-kenyal gitu guys. Nah, ini kita sekarang tuh ada dagingnya, daging yang besar ya. Ini dagingnya empuk banget guys, empuk banget. Nah, di sini juga aku suka toppingnya guys, tuh cekernya nih guys, bersih-bersih tuh guys, besar-besar pula tuh, yang di bawah tuh guys tuh, besar banget kan, jadi tengahnya panjang banget guys. Yuh, mau makan dulu guys. Halo guys, jadi ini sudah selesai makan dan ini enak banget ya mie nyanyi. Ini kalau mau tahu mau nyari tempatnya itu ayam bentong ya guys, nih guys, mie ayam bentong guys, mie ayam bentong guys. Tempatnya ada di jalan Kapten Mulyadi di dekat Pasar Kelima sama itu guys, alun-alun Kidul. Nah di situ nanti kan ada itu guys, ada apa namanya itu guys yang buat ngisi itu bensin. Nah pom bensin ya, pom bensin. Nanti maju dikit kira-kira 100 meter atau 200 meteran nanti ada kelihatan kebunnya biru kayak gini ya guys tuh. Nah di gentong ini deh. Nah seperti itu guys. Oke guys, jadi pantun dulu seperti biasa. Bulero Maria mangan semonggo monggo di subscribe mangon ko ko. Selamat siang Om. Siang. Di sini menunya apa aja? Di sini tuh mie ayam tradisional biasa, cuma ada banyak pilihan tambahan seperti miso,
ada ceker, ada kepala, ada hati, tapi itu terpisah, tidak langsung dicampurkan, bisa pilih sendiri-sendiri. Makanan yang paling diminati yang mana aja? Paling banyak mie ayam. Tapi yang kebanyakan di sini orang mencari ceker. Cekernya kan karena rasanya katanya berbeda, ada yang bilang sangat empuk gitu. Jadi orang-orang mau muda mau tua itu bisa merasakan semua karena empuk kan enggak keras. Iya. Ayamnya kan potongannya besar-besar tuh. Biasanya di tempat lain kan dicincang. Kenapa di sini tidak dicincang saja? Iya, karena kan kalau di sini kita memang buat seperti kubus, istilahnya kotak-kotak. Karena kita udah pernah nyoba itu yang mau dicincang, mau disuwir, itu rasanya kan berbeda. Kalau dikubus itu rasanya tekstur ayamnya ke tekstur dari bumbunya itu akan masuk ke ayam. Rasanya kan berbeda. Seperti itu. Ini lokasinya di mana, Om? Ini di Jalan Kapten Mulyadi nomor 213 Utara Pom Bensin Pasar Kliwon. Ini bukanya mulai jam berapa? Kita buka jam 12 sampai jam 8 malam. Itu hari Minggu kita sementara tutup. Jadi hari Senin sampai hari Sabtu aja. Dan itu kita bisa pesen di sekarang kita sudah bisa pakai Grab. Ya, terima kasih ya, Om. Ya, sama-sama.